Okay. Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Hilvandi, Rainbow XD Kanal. Di video kali ini, aku akan kasih tahu tempat-tempat penjual item spesial, semacam gitar, wajan penggorengan, kayak gitu. Okay, langsung saja kita ke videonya. Let's go! Okay, langsung saja kita ke tempat penjual. Pertama, untuk penjual pertama adalah di salon atau ganti rambut. Nah, jadi di sini ada banyak item. Sebenarnya di sini ada sisir, ada kaca, tapi udah aku beli semua. Yang tersisa tinggal pengering rambut, tapi belinya nanti aja hehehe. Ya, pokoknya tempat pertama ada di salon atau ganti rambut. Oke, kita lanjut ke tempat kedua. Untuk tempat kedua ada di bawah panggung. Asalnya itu itemnya banyak, tapi karena udah aku beli semua JT tersisa dua ya, karena pakai demon. Jadi kalau kalian mau bikin drama PKXD, nyanyi gitu kalian beli aja di sini. Asalnya ada mic, ada gitar, dan lain-lain. Pokoknya tempat kedua ada di bawah panggung ini ya. Oke, kita lanjut ke tempat ketiga. Untuk tempat yang ketiga ada di sekolah ya. Dan ini masih banyak yang belum aku beli, karena pakai demon. Ada penggorengan, ada deteksi, ada tas juga. Pokoknya tempat ketiga ada di sekolah ya. Oke, kita lanjut ke tempat keempat. Untuk tempat keempat ada di arcade atau tempat bermain. Tapi ini ada dua ya, bukan robot yang warna kuning, tapi robot yang pakai kacamata ya. Nah, jadi dia jual snowgest atau pelontar. Sebenarnya ada tablet juga, tapi udah aku beli ya. Pokoknya tempat keempat ada di arcade atau tempat bermain ya. Oke, kita lanjut ke tempat kelima. Untuk tempat kelima sama ya, ada di arcade. JT ini kayak toko souvenir gitu, dan dia jual furniture rumah. Dan banyak banget ya yang bisa kalian beli. Dan ini belinya harus pakai tiket. Kalau kalian mau dapat tiket ini, kita harus main mini game di arcade ini. Seperti Crazy Run, Pet Paradise, Freezing Fun, dan lain-lain. Pokoknya tempat kelima ada di arcade juga. Oke, kita lanjut ke tempat keenam. Untuk tempat keenam ada di pantai. Tuh, dia jual minuman. Ada juga gelembung, dan di sini asalnya ada payung. Ada layangan, tapi udah aku beli ya. Karena gelembungnya pakai diamond, aku beli minuman aja deh. Lucu banget ya warna pink. Dan itulah tempat-tempat penjual item spesial di PKXD. Tapi itu yang setahu aku, kalau misal kalian tahu ada tempat penjual item spesial yang aku lewat, kasih tahu di komen ya. Oke deh teman-teman, sampai sini aja videonya. Untuk kalian yang belum subscribe, kayak subscribe-nya agar aku semangat bikin konten. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.